mbaknya senyum-senyum ya. Sudah jual DVD kedua enggak ya? DVD. Iya. Mau nanya Mas ya? Boleh kan? Kedua enggak? Sudah jual di PC2 belum? Kalau set top. Wih, kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Dan kali ini saya akan coba mencari DVB T2 atau digital televisi yang saat ini sedang tren. Apakah di kota Prabu Muli ini sudah ada yang menjual DVB ST2 yang notabene tower pemancar sinyal untuk DVB 2 ini belum ada ya. Dan akan saya coba cari di toko-toko apakah sudah ada yang jual. Mungkin akan saya tanya-tanya apa sih alasannya sudah menjual produk ini. Ikuti video saya, kita akan berburu di DVB 2. Ayo. DVB T2 digital televisi. Ini dong. Mbaknya senyum-senyum ya. Katik. Bahasa Indonesianya tidak ada. Kita cari lagi. Lagi sahabat Almera, coba kita tanya di toko ini nih. Toko elektronik. Akan kita masukin lagi guys. DVB digital. DVB digital. Lagi ditanyo. Lagi dicari, dijual enggak? Kita tunggu. Aku mau nanya nih. Sudah jual DVB ST2 enggak ya? DVB ST2 ya. Dicari guys. Hah? Belum masuk. Belum masuk ya? Iya. Belum masuk. Oke, makasih Mas. Informasinya ya. Thank you ya. Kita cari lagi. Belum ada.
Sudah belum? Sudah. Mau nanya boleh kan? Boleh. Nanya apa? Sudah jual di PBS 2 belum? Kalau set top box. Wih, kita dapat. Tanaka. Airnya kita dapat, sahabat kita dapat. Ini berapanya, Pak? Harganya? Ya. 360. 380 ya. Di Kota Prabu Muli harganya 380 baru toko ini yang jual di PBSP 2. Karena powernya belum ada, tapi mereka sudah berani produknya. Produk terbaik dari Tanaka. Bisa kurang nggak, Pak? Masih bisa. Berapa sih? Habisnya 3,5. 350. Tapi sayang belum bisa dipakai. Tapi sayang belum bisa dipakai ya di sini. Di Sumsel ya. Pokoknya. Terima kasih banyak. Baru masuk ya? Karena powernya belum bisa dipakai ya. Belum bisa dipakai, tapi toko ini sudah berani jual ya. Kita tunggu mungkin tahun 2022 sudah mulai towernya sudah dibangun di sini. Oke, makasih Mas ya. Thank you, Mas. Thank you, Mas ya. Ayo, Mbak ya. Iya.